PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Kanca Bandung Naripan, BRI Kanca Bandung Asia Afrika, BRI Kanca Bandung Dewi Sartika, dan BRI Kanca Bandung Dago Provinsi Jawa Barat serentak melaksanakan acara undian panen hadiah Simpedes atau PHS periode semester 1 tahun 2021. Acara diadakan di Pullman Bandung Grand Central Hotel, Jalan Diponegoro, nomor 27 Bandung. Acara undian panen hadiah Simpedes dihadiri oleh Wakil Pimpinan Bisnis Mikro Kanwil BRI Bandung, Eka Ahmad Jatnika, Pemimpin Cabang BRI Bandung Naripan, Arif Alamiarto, Pemimpin Cabang BRI Bandung Asia Afrika, R. Muhammad Yogi Prayogi, Pemimpin Cabang BRI Bandung Dago, Gokma Dame Hutagaul, Pemimpin Cabang BRI Bandung Dewi Sartika, Anditya Mahendra Krishna, Supervisor Bisnis Mikro BRI Kanwil Bandung, Indra Kusuma Wardana, Manajer Pemasaran Mikro, MPM, Dede Nurbantara, Asisten Manajer Pemasaran Mikro, AMPM, Iim Rohimat atau Iim Barista, Gatot Wibowo, Erna Susanti, para Kepala Unit, Mantri BRI, tamu undangan, dan seluruh nasabah Simpedes BRI menyaksikan melalui kanal YouTube di seluruh unit dan cabang. Pada kesempatan ini, hadiah grand prize 1 unit mobil jenis Toyota Avanza G1.3 manual transmission diperoleh nasabah BRI unit Bancai Bandung Naripan atas nama Hadiat yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Pimpinan Bisnis Mikro Kanwil BRI Bandung Eka Ahmad Jatnika didampingi Pemimpin Cabang BRI Bandung Naripan Arif Alamiarto kepada Kepala Unit BRI Bancai Yogi Nurtanto yang mewakili pemenang. Selain hadiah grand prize, juga diundi hadiah utama berupa sepeda motor Yamaha Mio dan Yamaha New Vino. Ada juga hadiah biasa satu berupa LED TV 43 inch merek Samsung dan hadiah biasa dua berupa lemari es merek Sharp. Ada juga hadiah biasa tiga berupa mesin cuci merek Panasonic dan hadiah hiburan berupa LED TV 32 inch merek Sharp. Ada juga door prize bagi tamu undangan yang datang. Hari ini adalah acara panen hadiah Simpedes periode 1 tahun 2021. Jadi ini dilaksanakan oleh 4 cabang ya. 1 Bandung Naripan, 2 Bandung Asia Afrika, ketiga Bandung Dewi Sartika, keempat Bandung Dago. Ya, jadi 4 cabang ini bersama-sama pada hari ini menyelenggarakan panen hadiah Simpedes. Nah, seperti kita ketahui bahwa panen hadiah Simpedes ini dilaksanakan 2 periode dalam 1 tahun ya. Jadi periode 1 tahun 2021. Nanti yang periode 2-nya biasanya sekitar bulan Maret atau April. Bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga BRI ya, terutama Simpedes, ini kan selalu meningkat ya setiap periode. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada BRI ya semakin lama semakin membaik ya. Harapan kita dengan adanya kegiatan ini memberikan bukti ya bahwa hadiah undian Simpedes ini ada dan ini sudah disediakan sebelum acara dimulai. Nah, malah yang untuk yang akan datang ini sudah kita beli juga untuk nanti diundi pada periode 2 tahun 2021. Ajang PHS itu memang kita selenggarakan rutin ya setiap periode ya, dalam satu tahun itu 2 kali. Salah satunya adalah untuk memberikan apresiasi kepada nasabah-nasabah loyal Simpedes khususnya ya, untuk dapat terus dia tetap loyal ya, menjaga apa namanya loyalitasnya ke BRI, dan kemudian lebih dari itu ujungnya adalah bagaimana mereka para nasabah loyal itu bisa menambah saldo tabungannya ya. Jadi ini bentuk penghargaan kepada mereka ya. Naripan punya 18 unit BRI unit di bawahnya ya. Kalau kebetulan hari ini saya pun jujur baru tahu bahwa khusus untuk cabang 4 cabang ini dilaksanakan PHS-nya sekarang berbarengan. Ya, walaupun dari awal kita yang mengurus seluruh acara dari mulai pelancaran sampai dengan pelaksanaannya selesai gitu ya. Tetapi khusus untuk cabang Naripan, perkembangan tabungan Simpedes itu dari tahun ke tahun, dari periode-periode, dari sampai pelaksanaan apa namanya undian ke undian itu sangat mengembirakan. Ya, terbukti dari tadi disampaikan oleh Bapak Pemimpin Cabang, ada selalu peningkatan baik menyangkut jumlah penyimpannya dan juga jumlah simpanannya. Ya, jadi kita bersyukur atas ini. Semoga apa yang dilakukan kita pada hari ini melalui panen hadiah undian Simpedes ke depan akan semakin apa namanya memberikan edukasi, memberikan kepada masyarakat ya, artinya memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa
betapa BRI ini bisa diandalkan, betapa BRI ini bisa di apa namanya bisa dijadikan tempat untuk mereka dapat memberikan apa namanya menitipkan seluruh yang berkaitan dengan pengelolaan keuangannya. Pemimpin cabang BRI Bandung Naripan, Arief Alemiarto, didampingi manajer pemasaran mikro MPM Deden Nurbantara mengatakan, acara pengundian PHS dilaksanakan terbatas dan wajib dilakukan sesuai standar protokol kesehatan. Undian PHS merupakan program nasional BRI yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun atau setiap semester. Pengundiannya dilakukan secara fair, transparan, dengan disaksikan oleh nasabah undangan, pihak notaris, dinas sosial, kepolisian, dan perwakilan BRI. Dilakukan secara terbuka, bahkan alat pengundiannya terjamin karena masih tersegel yang dibuka langsung oleh nasabah. Undian ini merupakan bentuk apresiasi BRI kepada nasabah, khususnya para penabung simpedes yang sudah memilih, percaya, dan loyal kepada BRI sebagai bank tempat bertransaksi bisnis maupun menyimpan dananya. Semakin banyak menabung, semakin besar kesempatan mendapatkan hadiah.